Ganjar siapa yang punya? Pak Ganjar siapa yang punya? Tinggal yang cilat coba. Ya, hari ini kita maraton ya, mulai tadi pagi kita ngelepas sekitar 212 bus dari taman ini, sekitar 99.000 lebih penumpang tadi ya, ke banyak titik di Jawa Tengah. Langsung dari sana tadi kita naik kereta ke Bandung untuk ngelepas pemudik yang dari Bandung. Berapa akhirnya jumlah bis terakhir? 20-an bis, 852 penumpang yang tadi barusan kita lepas. Nanti saya balik lagi dengan kereta ke Jakarta, besok pagi melepas yang mudik pakai kereta. Ada 3 trip, mulai pagi dini hari, siang sampai sore. Jadi ini memang sudah kembali seperti sebelum pandemi saat itu, mudiknya bisa ramai dan antusiasnya masyarakat luar biasa lah tadi. Itu ceritanya. Ada pesan tadi janjian sama Kang Emil sama Pak Hengki untuk melepas bareng atau gimana? Iya, tadi di Jakarta saya kontak Pak Heru, PJ Gubernur gitu ya, etika saja. Karena kita berada di tempat orang, tapi beliau juga lagi sibuk, maka Pak Kapolda tadi. Setelah bertemu juga dengan Pak Heru, Pak Kapolda mendampingi, terima kasih. Yang di sini tadi saya kontak Pak Emil, Kang saya mau melepas mudik, aku temenin. Oh ada, ini malah ada Pak Hengki. Siap. Pak Hengki, Pak Bupati Bandung Barat nungguin saya di sini gitu ya, ingin melepas. Dan kemarin Pak Hengki ikut bantu melepas juga hari ini mas. Oh dari berapa bis ke Solo? 4 bis disumbang dari Pak Hengki. Makasih Pak Hengki sudah nyumbang untuk mudik warga Jawa Tengah yang di Solo ini, tentu menyenangkan lah. Dia my friend. Ada pesan apa tadi ke para warga? Oh iya, tentu salam saya yang pertama untuk keluarga ya. Yang kedua, karena mereka kelihatan sehat-sehat, kita senang. Tapi saya yang pesankan, hati-hati di jalan ya. Seperti lagunya Tulus itu, hati-hati di jalan. Kita pesankan agar mereka nggak usah ngebut. Kalau supirnya lelah, suruh istirahat. Kalau kencangan dicolek gitu ya, jangan nyampah, pesan-pesannya begitu gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya selamat lah, karena ngelihat wajahnya itu jadi cukup banyak. Saya baru tahu dari teman-teman paguyuban, ternyata masyarakat yang di sini cukup banyak gitu ya. Mungkin setelah paguyuban ya, ada kelompok paguyuban Jawa Tengah pusat di Jakarta, ada yang di Bandung, mereka mendaftar makin hari makin banyak gitu. Dan sekarang mereka sudah mulai berjejaring dengan yang di luar Jawa ya, yang di Sumatera, seperti yang di apa namanya Sumatera Utara, terus kemudian di Palembang, di Lampung, Pujangkusuma, dan itu mereka sudah berjejaring. Ternyata banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan beberapa di antaranya paguyuban-paguyuban ini juga berjejaring sampai ke Suriname, sampai ke Suriname. Jadi kalau ngobrol-ngobrol di antara mereka bisa tiktokan lah dengan mereka. Cukup banyak, dan ini kali kedua ya kita mudik dari Bandung gitu ya, karena ternyata banyak dan makin banyak permintaannya sih tadi. Ke depan tambahin dominasi daerah mana Pak? Yang komplit ini ya. Mana Sukarjo ya? Sukarjo dan Cilacap. Menarik ini. Kenapa Sukarjo saya nggak tahu itu. Nanti saya akan cek sejarahnya. Mungkin banyak jual jamu, banyak jual bakso. Sama Cilacap. Kedua Cilacap. Mungkin Cilacap karena banyak Cinya kali. Karena kan Cilacap Barat sama Brebes bagian Barat kan berbahasa Sunda juga di sana. Iya. Jadi di Jawa Tengah punya daerah yang berbahasa Sunda. Maka waktu sekolah dulu saya, guru-guru maksud saya sampaikan, Pak Ganjar ini suruh bahasa Jawa tapi kan di sini bahasa Sunda. Oh, harus pakai bahasa Sunda. Jadi biar dia punya bahasa ibunya ini. Gitu bro, makasih ya. Infrastrukturnya sedang dikebut ya, tapi kalau yang wilayah Pantura dari sisi persentase memang kita paling rendah dibanding Jabar dan Jatim. Saya kira tertinggi untuk wilayah Pantura itu yang jalannya bagus gitu, itu Jabar. Terus kemudian Jatim kita agak tersiap-siap kemarin. Maka Pak Menteri PUPR, karena wilayahnya kementerian, kemarin dikebut sama Pak Menteri PUPR. Sayang 2 tahun kemarin kita nggak bisa optimal ya, karena dipakai anggarannya untuk ke pandemi. Tapi alhamdulillah mulai tahun ini dikejar,
mulai selesai H-10 kemarin kita apa namanya kejar-kejaran untuk bisa dilakukan percepatan. Alhamdulillah sih, tapi beberapa ruas yang belum selesai kemarin ditangani apa namanya sementara. Cuman saya minta untuk yang jalan provinsi dan kabupaten, karena itu jalan yang terhubung, kita minta untuk provinsi dan kabupaten jemput bola, masih diperbaiki juga. Gitu. Ya, kasih ya semua ya. Bahagia banget, terima kasih pada Pak Gubernur sudah menolong rakyat kecil ini. Waktu tahun kemarin nggak bisa mudik, baru ini Pak, baru pertama ini. Terima kasih Pak Ganjar, sukses. Soekarjo solo coret.